إخوانا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق الرسول ونحن على ذلك من الشاهدين. Sahabat-sahabat yang saya Allah Subhanahu wa taala, yang baik hatinya di mana saja berada, alhamdulillah hari ini kita bisa lanjutkan kajian fiqh sirah, yaitu bab tentang Khulafaur Rasyidin, yang terkhusus tentang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat yang saya Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari yang sangat penuh berkah. Setiap subuhnya insyaallah Allah Subhanahu wa taala insyaallah berikan kekuatan kepada kita, rezeki yang bertambah-tambah, kesehatan yang prima insyaallah. Sahabat yang Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam masa khilafahnya. Masa kepemimpinannya yang sangat singkat, ya, Abu Bakar hanya 2 tahun 3 bulan. Luar biasa ya, 2 tahun 3 bulan tapi menghasilkan ya pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat betul. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah menyelesaikan atau kemarin sudah membahas Abu Bakar, Abu Bakar itu kemudian memberikan wasiat yaitu Umar bin Khattab sebagai penerusnya, gitu ya. Umar bin Khattab sebagai penerusnya. Sebelumnya juga ini sudah disyurokan, ya, bahwa Abu Bakar melihat Umar bin Khattab ya seseorang yang sangat sangat tajam. Nah, ini juga diaminkan, diiyakan oleh Majlis Syura. Makanya Abu Bakar langsung menulis wasiat. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mendakwahkan dakwah ini, terus pertama adalah dikuatkan akidah, kemudian penguatan internal, dan akhirnya ekspansi yang dilakukan oleh ya Rasulullah SAW di akhir-akhir hayatnya, yaitu menuliskan surat-surat, ya, utusan-utusan. Nah, sahabat yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah utusan Persia, ya, terus kemudian datang ke Romawi, beberapa daerah wilayah Persia, ya. Nah, disinilah dilanjutkan ketika mereka menolak. Di antaranya penolakan yang dilakukan adalah oleh Raja Persia, begitu. Nah, ini jadi tugas para khalifah selanjutnya yang menolak ini. Ya. Sahabat yang berkata Subhanahu wa taala, kita mengenal Umar bin Khattab dulu ya, secara lahir. Umar bin Khattab itu dilahirkan di daerah ya, di daerah Makkah Al-Mukarramah. Beliau termasuk orang Quraisy, ya. Beliau termasuk orang Quraisy. Di mana beliau adalah orang yang sangat sangat berani. Nah, beliau sangat kuat fisiknya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, kita lihat pada zaman jahiliyahnya ya. Ketika Umar bin Khattab masih muda, beliau itu sangat sangat apa ya, tajam. Dikenal ahli gulat. Dikenal ya ahli gulat, kemudian juga dikenal dengan Muhammad Muhammad mediator lobbying, karena di zaman Quraisy itu selalu ribut antara suku ini dengan suku ini, dan beliau selalu menjadi mediator. Kenapa mediator? Karena beliau memiliki kekuatan dalam bicara, lobby, eloquent, ya, logika-logikanya mantap seperti itu. Ya, terus kemudian juga beliau juga punya logika-logika yang tajam lah. Sehingga kata Rasulullah SAW, ya, kalau setelah ya tanda-tanda dari kenabian itu adalah salah satunya ilham.
dan sahabatku yang memiliki ilham adalah kekuatan ilham adalah Umar bin Khattab, gitu. Gitu ya. Jadi Masya Allah. Jadi ini Umar bin Khattab. Nah, jadi dia qala Rasulullah, laqad kana fi ma qablakum minal umami muhaddatsun fa in yaku fi ummati ahadun fa innahu Umar. Nah, ini rekomendasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, sungguh di antara umat sebelum kalian ada orang-orang yang mendapatkan ilham. Lisannya selalu benar, berkat petunjuk dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, lisannya selalu benar. Lisannya selalu ya mengarah kepada hal-hal yang benar, bahkan beberapa wahyu turun karena pendapat-pendapat Umar bin Khattab. Tajam pikirannya. Dan ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, muhaddatsun. Lisan yang tajam, bicaranya lugas, ya to the point. Terus kemudian cara berpikirnya adalah benar-benar sistematis. Nah, ini muhaddatsun. Fa in yaku fi ummati ahadun fa innahu Umar. Gitu ya. Seandainya di umatku ini ada seseorang yang mendapatkan ilham, tentu dia adalah Umar. Allahu Akbar. Ya, jadi ini Umar bin Khattab. Nah, sahabat yang sayang Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada, Umar bin Khattab ya seseorang yang perawakannya besar, tinggi besar. Kalau bicara juga tegas ya, dan beliau mendapatkan gelar Al-Faruq. Orang yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, orang yang begitu tegas, langsung ya imannya berbicara, apakah pedang yang keluar, Masya Allah. Tapi Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah lebih wise. Umar bin Khattab selalu berdoa, Allah malayin qalbi. Ya Allah, layin qalbi. Lunakkanlah hatiku, ya Allah. Begitu. Ya Allah, lunakkanlah hatiku. Ketika Umar selalu mengintrospeksi diri, mungkin ya sahabat-sahabat agak gentar, takut dan sebagainya. Memang Umar kalau melihat ada yang salah, ada yang tidak pas, Umar langsung berbicara. Nah, inilah Al-Faruq, gitu, Al-Faruq. Nah, sahabat yang berkata Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada, jadi Umar bin Khattab meskipun ya agak lambat masuk Islam dari sahabat-sahabat yang lain, tapi Umar bin Khattab memiliki kelebihan yang luar biasa. Beliau masuk Islam pada tahun ya kurang lebih 6 Hijriah. Nah, sahabat yang berkata Subhanahu wa taala, masuk Islamnya pun juga berkat doa Rasulullah SAW. Allahumma aizal Islam ya bi aharin wa marain. Ya Allah, doakanlah. Ya Allah, berikanlah kemuliaan, kegagahan, kekuatan untuk Islam ini. Ya. Salah satu dengan salah satu dari dua Umar. Ini siapa? Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal, dan Umar bin Khattab. Jadi Umar dan Amr itu tulisannya sama ya. Cuma kalau Amr itu ada waw di belakangnya. Makanya Umrain. Gitu ya, Umrain. Jadi ya Allah berikanlah kekuatan kepada ya barisan Islam, salah satu dari dua kekuatan ini, dua orang ini, yaitu Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memilihkan Umar bin Khattab. Ya. Jadi Umar bin Khattab ini orang yang sangat sangat frontal. Ya, verbal gitu. Sahabat Allah Subhanahu wa taala, inilah Umar bin Khattab yang bernama Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza bin Rabbah bin Abdullah bin Qalb bin Razak bin Adi bin Ka'ab al-Quraishi. Ibunya bernama Hantamah binti Hashim bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Mahzum. Ya, Rasulullah memberinya laqab Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sahabat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada, yang baik hatinya, yang disayang Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang pernah berkeinginan kuat membunuh Rasulullah SAW, namun di akhir hayatnya sampai hari ini berdampingan dengan Rasulullah SAW. Allah Akbar. Luar biasa.
Umar bin Khattab yang ketika masih jahiliyahnya adalah sangat keras. Ya. Pokoknya semua yang ada di jahiliyah itu adalah di dalam Umar bin Khattab. Udah banyak berapa orang yang disikat oleh Umar bin Khattab ya ketika masih jahiliyah. Namun ketika masa Islam, ketika sudah Islam, begitu brilian. Jadi suatu saat ya orang-orang Quraisy itu bertanya kepada atau bermusyawarah, siapa di antara kalian yang mau yang mengeksekusi ya Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Kemudian Umar maju, biar serahkan kepada saya. Gitu. Ya, kemudian Umar bin Khattab ya berangkat mencari Rasulullah SAW. Nah, udah apa namanya, udah marah. Di tengah jalan, kemudian bertemu dengan seseorang, ya, wahai Umar, mau kemana? Saya mau membunuh Rasulullah SAW. Wahai Umar, apa kamu tidak lihat bahwa Rasulullah SAW itu dari Bani Hashim? Kalau engkau sampai membunuh Rasulullah SAW, ya, dari Bani Hashim, Bani Hashim tidak akan membiarkan kau hidup. Umar kan marah. Ya, Umar marah, kemudian mengatakan, kamu sudah Islam ya? Kalau kamu sudah mengikuti agama Muhammad SAW yang sudah meresahkan orang-orang Quraisy, aku akan bereskan, aku akan bunuh kamu sekarang pertama ini. Kemudian, ya, sahabat ini sudah masuk Islam, Umar bin Khattab, engkau ini belum tahu ya? Ya, itu Mas Agus tolong di apa namanya di mute itu ya apa? Wah Umar bin Khattab ya kata sahabat ini enggak tahu adikmu itu sudah masuk Islam ya adikmu itu sudah masuk Islam terus ya, iparmu juga sudah masuk Islam. Ya, sepupumu sudah masuk Islam. Gitu. Kamu bereskan dulu keluargamu. Kaget ya, Umar bin Khattab. Kemudian dia menuju rumah adiknya dan didapatkan adiknya sedang membaca surat Toha. Sahabat yang menggunakan Allah Subhanahu wa taala singkatnya adik Umar bin Khattab marah. Dia mendapatkan adiknya sedang baca Quran, terus kemudian Quran itu mau diambil, ya Umar bin Khattab kemudian, sebelum Umar bin Khattab memukul adiknya ya, jadi iparnya itu dulu, jadi adiknya Umar dengan iparnya, dengan suaminya, gitu. Umar langsung yang disikat pertama kali adalah iparnya, iparnya kan jenggotan ya, kemudian jenggotnya kemudian dipegang, ditarik, dibanting, Umar bin banting besar, jenggot kemudian tarik kan jatuh. Kalau tanding terus langsung didudukin. Allah. Oh, barangnya besar lagi kan. Nah, ketika didudukin kayak gitu, ya. Umar apa sudah lagi duduk begitu, nah adiknya kemudian ya ingin menyelamatkan suaminya dari Umar bin Khattab. Kemudian Umar langsung mukul adiknya, berdarah adiknya. Nah, Umar seorang jagoan itu pantang betul dengan perempuan yang berdarah, disitulah dia mulai melemah. Ketika melihat darah, ya. Nah, akhirnya karena adiknya masih memegang Al-Quran, gitu ya, mushaf, lembaran Quran, kemudian Umar mengambil, kata adiknya, jangan, kamu ini najis, tidak boleh menyentuh Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang sudah disucikan. Umar kemudian dengan, ya, sudah hatinya sudah lembut dikatakan saya ingin tahu apa isinya ya kalau kamu pengen tahu kamu wudhu dulu mandi akhirnya Umar benar-benar masuk kamar mandi dan mandi beliau nah sahabat itu Allah Subhanahu Wa Taala selesai mandi berarti Umar memang benar-benar ya semangat serius akhirnya adiknya ya memberi mushaf tadi ya suhuf lah artinya satu lembaran tadi surat Toha. Ketika Umar membaca terus pada ayat wa ilahukum ilahu wahid, maka Umar tergetar. Disitulah ya Umar langsung berkomentar, oh memang inilah Tuhannya Muhammad SAW dan orang-orang Muslim
itu hanya satu yang harus disembah. Jadi ketika membaca ayat satu persatu, terus Umar itu udah mulai tergetar hatinya. Karena Umar termasuk yang sudah, ya sudah, apa namanya, tahap syair-syairnya, bahasa Arabnya itu, beliau sudah belajar. Beliau dalam masa kecilnya termasuk yang membaca dan menulis, dan mempelajari syair-syair. Jadi tahu mana kata-kata yang betul, kata-kata yang ya menakjubkan. Ini Umar bin Khattab. Jadi beliau termasuk ya berpendidikan. Sahabat dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Umar bin Khattab kemudian menyatakan saya masuk Islam. Akhirnya tunjuki saya di mana Rasulullah SAW sekarang dengan ya dengan sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya dikasih tahu lah. Jadi Khabbab bin As, ya, maaf, beliau saat itu menjadi murabbi, menjadi gurunya, ya, keluarga adiknya ini. Kemudian keluar dari sembunyinya, karena sebagai seorang muda kan kalau dilihat itu kan diremehkan, bakal dibunuh apa gitu ya. Nah kemudian mengasih tahu bahwa keberadaan Rasulullah SAW itu di rumah Arqam bin Abi Arqam, ya seperti itu. Akhirnya Umar bin Khattab mencari rumahnya Arqam bin Abi Arqam dan ketemu dan ketok. Umar kalau ketok kan nggak bisa pelan, dung 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 dung. Ya kemudian orang saat itu bertanya siapa? Umar bin Khattab. Semua pada ketakutan di dalam itu. Hamzah kemudian ya bilang dengan keras, nggak apa-apa, buka aja. Kalau dia ingin kebenaran, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah padanya. Kalau dia ingin ya kejahatan, maka aku akan habisi sekarang ini. Oh, Hamzah itu kan juga ya termasuk pembulat, jagoan gitu. Jadi riwayat Umar bin Khattab ini memang dia jago gulat. Kalau gulat dia nggak pernah kalah. Kalau berantem nggak pernah kalah. Ya, ini Umar bin Khattab. Kalau berantem dia nggak pernah kalah. Terus jago main kuda. Ya, jadi memang pertandingan kuda apa semuanya itu menang terus Umar bin Khattab. Ya, terus bulat juga. Dan memang sparringnya lawannya selalu Hamzah. Gitu. Nah, sahabatin maka Allah Subhanahu wa taala, Hamzah paman Nabi ini kemudian ya dengan tegas ya, apa-apa buka aja. Akhirnya Umar ketika dibuka langsung ditangkap sama Hamzah, langsung di ya diambil gitu kan. Supaya Umar tangannya itu enggak megang pedang. Udah langsung cepat sekali Hamzah. Ya, radhiyallahu. Apa yang kamu mau? Kemudian Umar mengatakan, aku ingin masuk Islam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Takbir semuanya Allah Akbar. Rasulullah SAW di dalam ya saat itu yang dalam Hamzah langsung mengatakan Allah Akbar bertakbir. Sahabatin muka Allah Subhanahu wa taala, semenjak itu Umar bin Khattab mengajak Rasulullah SAW. Ya, ya Rasulullah SAW. Bagaimana kalau kita keluar, kita bikin barisan, kita tunjukkan kepada dunia, kepada penghuni Mekah ini. Bahwa kita adalah ya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala di belakang Umar, di belakang Hamzah. Akhirnya dua barisan, satu Umar bin Khattab dengan barisannya, satu Hamzah bin Abi Thalib. Ya, sir, maaf, Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW. Dua ini kemudian ya tawaf. Dua baris ini tawaf dan ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masyaallah. Orang Quraisy kaget ya, orang Quraisy kaget ketika melihat Umar bin Khattab. Sahabat yang Allah Subhanahu wa taala, sebelum ya sebelum ke Rasulullah SAW, Umar bin Khattab ini mencari orang dulu yang ngomongannya kencang dan tukang ngomong. Ketemulah namanya Jamil. Ya, hey Jamil, kasih tahu. Oh, saya sudah masuk Islam. Begitu tadinya mau membantai orang Islam. Ya. Sahabat yang Allah Subhanahu wa taala, inilah ya Umar bin Khattab. Nah ini sepintas Umar bin Khattab. Nah kita lihat keluarganya. Umar bin Khattab, anaknya itu ada 13. Ya. Anaknya ada 13 dari 8 istri. Nah, sahabat-sahabat tim sayang Allah Subhanahu wa taala, istri yang pertama adalah Zainab binti Maz'un bin Habib. Melahirkan 3 anak. Yang pertama Abdullah, yang ini menjadi faqih, menjadi alim, Abdullah bin Umar. Nah ini selalu Ibnu Umar, ini namanya Abdullah bin Umar.
Yang kedua Abdurrahman Al-Akbar. Yang ketiga Hafsah. Ya, Hafsah Ummul Mukminin. Ya, yang Umar bin Khattab ya itu menikahkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar bin Khattab datang kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, nikahilah anak saya." Ya, Hafsah. Jadi sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada zaman Quraisy kalau ada janda itu harus segera dinikahkan gitu. Ya, jadi ini sebuah budaya yang bagus sekali. Jadi kalau ada janda itu segera dinikahkan, ditolong. Nah, begitu juga Islam. Ya, ketika Islam ya, maka Rasulullah SAW menolong ya para janda dan sahabat-sahabat juga begitu. Kenapa? Karena jangan sampai anaknya ya tidak terurus. Kemudian yang kedua, kadang-kadang kehormatan itu ya ada gangguan kah, ada apa dan sebagainya begitu. Jadi memang harus statusnya itu yang harus cepat ya dinikahi. Nah, ini akhirnya Abu Bakar menolak untuk dinikahi dengan Hafsah. Terus kemudian Utsman juga ditawarkan ya menolak begitu. Nah, akhirnya dia ditawarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Hafsah. Jadi sahabat yang Allah Subhanahu wa taala ya Hafsah anak yang ketiga. Kemudian selanjutnya istri dari Ummu Kulsum binti Jarul Huzaiah. Huzaiah. Itu anaknya dua, Ubaidillah dan Zaid Al-Asghar. Jadi masalah nama anaknya Umar bin Khattab itu banyak yang sama, ada Zaid Al-Asghar, ada Zaid ya Al-Akbar. Gitu. Ya, ada Zaid Al-Akbar. Dahsyat ya. Begitu juga ada Abdurrahman Akbar, Abdurrahman Awsat, Abdurrahman Asghar. Tiga-tiganya namanya Abdurrahman. Dua-duanya namanya Zaid. Ibu bapak ibu boleh juga tuh bikin nama yang sama. Ya, menarik. Ya, gitu ya. Nah, itu dari istri yang kedua, anaknya Ubaidillah ya, dan Zaid Al-Asghar. Kemudian, dari istri yang ketiga, Jamilah binti Thabut bin Abu Al-Aflah Al-Ausi. Itu Asim. Ya, anaknya ini Asim. Nah, Asim ini nanti yang menikahi seorang gadis yang sangat jujur. Kisahnya adalah ketika Umar bin Khattab selalu pada malam hari mencari orang-orang yang kesulitan. Rakyatnya yang sedang sengsara atau tidak punya, ya tidak punya makanan, tidak punya apa yang harus dimakan, ya saking miskinnya. Dulu kan nggak ada, ya nggak ada telepon, nggak ada SMS, nggak ada apa gitu ya. Akhirnya Umar sendiri yang mencari malam-malam itu. Masya Allah. Sahabat-sahabat yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, Umar menemukan sebuah rumah, ya pembicaraan antara ibu dan anak. Ya, kata ibunya ini, "Nak, penjual susu dia. Nak, susu kita ini hasilnya sekian, kasih air dikit lah supaya lebih banyak dapatnya." Kata ibunya, ya, khalifah kita nggak ngelihat kita kok, begitu. Jadi sahabat yang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu itu mewajibkan siapa yang mau berdagang maka dia harus tamat fikih buyuk, fikih perdagangan, fikih dalam bisnis harus tamat, begitu. Kenapa? Karena tidak ada lagi nanti kecurangan, tidak ada lagi riba, tidak ada lagi yang tidak tahu. Semuanya harus tahu. Fikhul buyut. Dia harus tahu. Kalau zaman sekarang itu, ya kalau dicek, kamu tahu nggak nih tentang ini? Kamu nggak tahu tentang ini? Waduh. Ya, nggak lulus sertifikat. Nggak lulus, nggak dapat license untuk dagang. Tapi license perdagangan ini ternyata ini sunnah dari ya Umar bin Khattab. Iya kan? Kan kalau umpamanya ada bisnis, orang bisnis ya, orang bisnis itu apa maksudnya? Ya, seperti carpenter, seperti handyman, seperti apa lagi ya. Itu kan ada license ya, seperti tukang masak ya, chef, itu ada license. Itu sebenarnya adalah dari Umar bin Khattab, warisan Umar bin Khattab, yang diperlakukan di negeri ini.
Harusnya negeri kita juga begitu. Kenapa? Karena ini menghindari kecurangan, menghindari malpraktek, ya, menghindari apa? Itu. Masya Allah. Nah, si ibu ini, dia mau melakukan curang. Nah, akhirnya anaknya, wahai bunda tercinta, kalaulah seandainya Khalifah Umar tidak melihat kita, maka Tuhannya Umar bin Khattab, ya Allah Subhanahu wa taala pastilah melihat kita. Umar langsung merinding. Masih ada gadis yang sangat jujur. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang disayang Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, akhirnya Umar mencatat, wah rumah ini. Ya. Rumah ini nih jujur. Kemudian Umar bin Khattab memanggil anaknya Asim. Wahai Asim, coba kamu datang ke rumah itu. Kamu datang ke rumah itu, ya, lamar tuh anaknya. Akhirnya karena bapaknya perintah kayak gitu, dilamarlah anaknya. Tiga di sini. Menikahlah, dan akhirnya melahirkan seorang anak, ya, seorang anak yang bernama, siapa namanya? Namanya cucunya lagi ya, cucunya Asim ini, yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Ya, Umar bin Abdul Aziz. Nanti khalifah yang paling adil nanti. Ya, setelah Khulafaur Rasyidin nanti ada ya ada Muawiyah terus nanti ada ya Umar bin Abdul Aziz. Sahabat Allah Subhanahu wa taala, inilah berkah dari seorang gadis yang ya yang jujur. Ini ya Hasim. Kemudian Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Nah, ini sebuah bukti ya bahwa Syiah itu dusta, bahwa Ali itu katanya Ali radhiyallahu anhu membenci ya Umar bin Khattab, membenci Abu Bakar, dusta sedusta-dustanya. Kenapa? Lah Ali bin Abi Thalib menikahkan anaknya ke Umar bin Khattab. Masya Allah. Bayangkan Umar bin Khattab itu sudah senior ya. Ali bin Abi Thalib itu masih muda ketika di mana di Mekah kan gitu, ya kan? Kemudian Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Ummu Kulsum. Nah, Umar dengan Ali bin Abi Thalib aja kan umurnya udah jauh. Berarti anaknya Ali bin Abi Thalib, ya, anaknya Ali bin Abi Thalib dengan Umar lebih jauh lagi. Nah, Umar menikahi anaknya Ali bin Abi Thalib. Namanya Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Jadi Ali bin Abi Thalib sangat mencintai sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Tidak seperti kedustaan yang disampaikan oleh Syiah. Ya. Ali bin Abi Thalib katanya membenci Abu Bakar, membenci Umar bin Khattab, membenci Utsman bin Affan yang katanya sudah merebut kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib. Begitu. Seharusnya kekuasaan khalifah ya dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Ya. Bahkan juga Ali bin Abi Thalib nanti punya anak ya namanya Abu Bakar. Allah Akbar, Masya Allah, kecintaan Ali bin Abi Thalib. Jadi Ummu Kulsum dipinang oleh Umar ketika dia masih kecil. Ya, jadi sahabat-sahabat dengan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan pedofilia. Bahwa seorang anak kecil itu masih boleh dilamar. Boleh dilamar. Dan kita juga boleh meminangkan anak kita ketika masih kecil. Umpamanya ibu punya anak nih, masih kecil, masih di bawah umur. Nah, terus ada juga teman kita masih di bawah umur. Itu dilamar boleh. Gitu kan, boleh masih kecil dilamar. Ya. Nah ini Ummu Kulsum dipinang oleh Umar bin Khattab ketika dia masih kecil. Aisyah radhiyallahu anha itu juga dilamar oleh Rasulullah SAW ya, ketika masih kecil. Ya. Kenapa? Itu bukan pedofilia. Ya, bukan pedofil. Kenapa? Karena Aisyah sebelumnya sudah dilamar oleh yang lain. Sudah dilamar oleh yang lain. Pernah Aisyah masih 9 tahun saat itu. Iya kan? Nah, ketika itu yang melamar, ya itu lama-lama kemusyrikannya itu nggak benar gitu. Kemusyrikannya itu benar-benar ya memusuhi Rasulullah, memusuhi Abu Bakar. Akhirnya, ya Abu Bakar kesel dan memang orang musyrik juga kesel juga sama orang Muslim. Akhirnya dia duluan memang yang memutuskan hubungan. Udahlah, lamaran ini di ya diselesaikan aja, dibatalkan. Nah, disitulah ya Aisyah ya dilamar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat di muka Allah Subhanahu wa taala, inilah ya Allah memberikan mana yang benar itu benar, mana yang salah itu salah. Nah, jadi ketika dikatakan kepada Umar, apa yang engkau inginkan darinya? Umar menjawab, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, semua sebab dan sebab, sebab akibat, itu akan terputus dariku. Ya, kecuali ya nasab. Nah, kecuali nasab. Maka ya nasab itu akan bersambung. Jadi aku ingin sekali nasabku dan nasab Rasulullah SAW bertemu. Bayangkan ya, Umar bin Khattab adalah mertuanya Rasulullah SAW. Masya Allah. Itu udah deket banget kan. Dan Umar bin Khattab menjadi mantunya Rasulullah SAW, cucu mantu. Ya, karena Rasulullah SAW punya cucu dari Ali bin Abi Thalib, namanya Ummu Kultum. Ya kan? Nah, terus kemudian dinikahi oleh Umar bin Khattab. Masya Allah. Nah, lahirlah anaknya Zaid al-Akbar. Ya, dan Ruqayyah. Masya Allah. Kemudian istri yang kelima. Itu Ummu Hakim binti Al-Haris bin Hisham bin Al-Mughirah. Ya, anaknya Fatimah. Lahirlah anaknya Fatimah. Kemudian ya selanjutnya Atikah binti Zaid. Istri beliau Atikah binti Zaid bin Naufal. Atikah binti Zaid ini saudaranya ya Sa'id bin Zaid gitu, ponakannya Umar. Lahirlah Iyad. Kemudian ada budak ya itu Faqihah yang lahirlah Abdurrahman Al-Awsaq dan Zainab. Ini dua anak lahir. Kemudian Luhayyah, lahirlah Abdurrahman Al-Asghar. Masya Allah. Jadi anaknya 11. Atau 13, maaf. Anaknya 13. Ya. Dari 8 istri. Sahabat yang berkata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Umar bin Khattab memang punya kelebihan yang luar biasa. Didoakan oleh Rasulullah SAW, ya, doanya masuk Islam. Gitu ya. Nah, jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat keutamaan Umar bin Khattab, ya di sini kita melihat bahwa memang Umar bin Khattab memang orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW karena nasabnya. Nasabnya juga bertemu dengan Rasulullah SAW ya di Luhai tadi ya. Dan juga Umar bin Khattab memiliki ketegasan yang memang dalam menjaga Islam ini. Sahabat yang mulia Allah Subhanahu wa taala, ya, Umar bin Khattab. Ketika kita melihat Umar bin Khattab, orang yang sangat abaqri, yang sangat ajaib, yang sangat ajaib, sehingga Umar bin Khattab pantas ya beliau menjadi penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beberapa peperangan yang dihadiri oleh Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ketika masuk Islam beliau itu setia betul. Setia betul dengan Rasulullah SAW. Selalu menjadi pendamping Rasulullah SAW. Ya, membela Rasulullah SAW. Dalam perang itu selalu dekat dengan Rasulullah SAW. Ya. Dalam perang Badar, perang Uhud, perang Bani Mustalik, ya, perang Ahzab, banyak. Gitu ya. Terus kemudian juga ya, Bani Quraidho, Bani Qainuqa, perang Hudaybiyah, Khaybar, itu Mekah, Hunain, perang Tabuk dan perang-perang yang lainnya, Umar selalu ya menjadi orang yang ya terdepan. Nah, sahabat yang Allah Subhanahu Wa Taala, ini ya, ini kesamaan Umar juga sudah kita lihat, kesetiaan Umar juga sudah kita baca, ya bahwa Umar sangat setia. Umar itu ibaratnya menterinya Nabi, gitu ya, yang selalu memberikan pendapat-pendapat. Bahkan Umar bin Khattab adalah menjadi orang yang banyak ide-idenya di dalam Al-Qur'an ya. Banyak ide-idenya dalam Al-Qur'an. Nah, sahabat yang berkah Allah Subhanahu wa taala, jadi Umar bin Khattab ya menjadi orang yang dicatat
ide-idenya dalam Quran karena ilhamnya luar biasa. Ya, ilhamnya luar biasa. Sahabat dengan Allah Subhanahu wa taala yang baik hatinya, ada beberapa ide-ide Umar bin Khattab ya yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ya dalam Al-Qur'an. Nah, ini ya. Umar mencintai Rasulullah ya. Sungguh aku tahu engkau hanyalah batu yang tidak memberi bahaya atau manfaat. Kalau saja aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku pasti tidak akan menciummu. Beliau cerdas kan? Beliau mengajarkan kepada kita logika-logika bahwa ini batu, Hajar Aswad ini batu. Seperti batu yang tidak punya kekuatan, tidak punya bisa apa-apa. Tapi karena Rasulullah SAW ya, mencontohkan seperti ini, aku cinta. Cinta Rasulullah SAW sehingga aku mengikuti Rasulullah SAW. Seperti itu. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kisah hijrahnya Umar bin Khattab juga menjadi ya menjadi luar biasa. Ya, menjadi luar biasa. Umar ketika hijrah beliau ya mengajak Iyash. Beliau mengajak sahabatnya, ada dua orang sahabat. Nah, ketika itu ya Umar mengatakan bahwa ayo kita hijrah. Kita bertemu di sebuah tempat. Ya, Iyash ini masih saudara dengan Umar bin Khattab. Nah, ketika Umar bin Khattab mengajak hijrah, ya akhirnya ya, sampailah di sebuah tempat di Quba itu, dan ternyata disusul oleh Abu Jahal. Abu Jahal ini juga masih saudara sama Umar bin Khattab. Abu Jahal ini malah terhitung paman. Ya, jadi Umar bin Khattab ketika masuk Islam, ketika Umar bin Khattab diajak kembali kepada ke Mekah dan sebagainya, Umar bin Khattab menolak. Iyash juga masih saudaranya, sepupunya ya Umar bin Khattab. Kemudian ya di situ Iyash ditipu. Kemarin sudah kita bahas ya. Wahai Iyash, kata Abu Jahal, kamu harus pulang. Ibumu sudah menderita sekali, kutunya sudah banyak. Dia nggak mau keramas, dia nggak mau mandi-mandi kalau sebelum ketemu kamu. Wahai Iyash, kutunya sudah banyak betul, rambutnya kutuan semua. Dan ibumu setiap siang itu ya di luar memanaskan diri sampai dia mati karena ingin ketemu dirimu. Iyash ini orang polos. Kata Iyash, ya nanya kepada Umar, bagaimana nih Umar? Jangan dengarkan orang ini wahai Iyash, karena orang ini penipu, dia akan membunuhmu nanti. Tapi aku mencintai ibuku, wahai Iyash. Kalau ibumu gatal-gatal kena kutunya pasti dia keramas. Ya nggak mungkin. Kalau ibumu itu kepanasan, pasti dia masuk ke dalam rumah. Gak mungkin dia tahan dengan panas. Itu Umar kan cerdas. Ya. Umar itu punya ilham cerdas. Gitu. Dan Umar itu bisa melihat gestur orang. Gitu. Akhirnya Iyash yang masih polos. Tapi aku mencintai ibuku. Ya, aku hartaku banyak. Nanti aku akan bawa harta dari Mekah kemari untuk memperkuat ini orang-orang Islam. Kata Umar lagi, wahai Iyash. Pokoknya Iyash itu logika-logika yang dipatahkan semua sama Umar bin Khattab. Ini cerdas, Umar. Wahai Iyash, aku juga punya harta banyak. Ya, kalau kamu mau, kamu nggak usah balik lagi ke Mekah. Setengah harta aku nanti aku kasih kamu. Begitu. Iyash masih juga pengen. Pengen berangkat pulang. Karena ingat ibunya. Akhirnya kata Umar bin Khattab, wahai Iyash, ya nih, kalau memang kamu mau nekat juga ke sana, ini unta saya, unta yang paling bagus, larinya kencang, kuat, ya dan jinak, sudah jinak. Oke, kalau kamu melihat ada gelagat tidak baik dari Abu Jahal, kamu lari aja, nggak bisa bakal dikejar nih unta ini. Akhirnya pakailah unta, ya Umar bin Khattab. Nah Abu Jahal melihat, untanya Umar memang kuat ini, nggak bisa dikejar nih. Akhirnya pura-pura untanya lemas. Wahai Iyash, boleh nggak saya dibonceng? Begitu, ini untanya udah lemah. Oh iya nggak apa-apa. Iyash ini polos bener orangnya. Ketika baru digonceng, baru diikat. Ya, diikat, blok-blok-blok. Nah, kamu ini udah ketangkep. Diikat, ya situ. Tangannya diikat. Akhirnya ketika masuk ke Mekah, ya sini sebagai tawanan. Disuruh merangkak. Aduh, siapa benar Umar bin Khattab. Ya, Abu Jahal ini jahat benar. Akhirnya, wahai penghuni Quraisy, penduduk Quraisy, ini tawanan sudah dapat. Tangkap aja. Mau diapain terserah. Gitu ya.
Nah, sahabat yang mengutamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah ya, Umar bin Khattab memang cerdas, ilhamnya tuh luar biasa, bisa melihat gestur, bisa melihat ya, seperti itu. Sahabat yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Umar bin Khattab, dan ide-idenya juga luar biasa ya, Umar bin Khattab ini, ide-idenya Masya Allah. Umar menjadi sebab turunnya ayat banyak sekali. Ya. Nah, sahabat yang mengutamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini, pendapatku sesuai dengan ketentuan ilahi dalam 7 perkara. Yang pertama, menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Jadi ini ide-ide Umar bin Khattab ini. Ya. Pertama, menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Nah, ini. Terus kemudian yang kedua, tentang tawanan perang Badar. Jadi ide Umar bin Khattab, ya, ketika Rasulullah SAW bertanya, bagaimana di tawanan perang Badar? Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah SAW jangan kasih ampun. Mereka sudah banyak membunuh umat Islam. Banyak membunuh, banyak menyiksa sebagainya. Jangan kasih ampun. Orang-orang itu udah jadi ya, kisos saja, dibunuh lagi aja. Tapi Rasulullah SAW kasihan. Rasulullah SAW itu lembut orangnya. Dan Abu Bakar setuju dengan Rasulullah SAW. Ya, dibebaskan. Dengan tebusan atau dengan ya dia mengajarkan kaum muslimin. Sesuai dengan keahlian tawanan itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membenarkan ya pendapatnya Umar bin Khattab dan Rasulullah SAW mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah dan Abu Bakar nangis. Ketika Umar melihat berdua ini menangis, kemudian Umar bertanya, kenapa? Baru saja turun ayat yang menegur Rasulullah SAW bahwa pendapatmu benar. Umar lebih nangis lagi, lebih kencang lagi nangisnya. Jadi ini orang yang hatinya lembut, yang al-faruq mana yang benar, mana yang salah. Dia tidak arogan, ya beliau tidak sombong, beliau tidak tertawa di dalam penderitaan orang lain, beliau malah menangis lebih keras. Kenapa? Al-Faruq tahu mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya Umar langsung menangis keras, dia mengatakan, ya Allah ya Rabbi, sungguh sangat kurang ajar Umar bin Khattab, karena kelancangan kata-katanya, sehingga Nabi Muhammad SAW yang sangat dicintainya itu dapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gara-gara Umar lancang berbicara. Luar biasa. Ya Umar langsung melihat Rasulullah SAW nangis. Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gara-gara Umar yang berbicara. Jadi Umar tidak mengatakan, tuh kan, saya bilang juga apa. Pendapat saya tuh, dengerin. Bukan. Ini kan Al-Faruq bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu salah kalau menyombongkan diri. Nah ini bagaimana kita belajar dari Umar bin Khattab. Jangan pernah merasa di atas awan. Begitu. Jadi itu ya. Terus kemudian juga tentang hijab. Ya, jadi Umar bin Khattab ketika itu bertamu ya bersama Rasulullah SAW di rumah Rasulullah SAW. Kemudian istri Rasulullah SAW itu menghadap tembok karena malu. Karena kan kamarnya kecil. Nah, kemudian Umar bin Khattab punya perasaan gak enak. Ya Allah, kedatangan tamu Umar bin Khattab, ya, dan ada beberapa sahabat juga, itu membuat istri Rasulullah SAW tersakiti, tidak nyaman. Ya, akhirnya istri beliau itu mendengar tembok. Akhirnya kata Rasulullah SAW, ya, kata Umar, ya Rasulullah SAW, bagaimana kalau dibuat aja shutter? Begitu. Nah, dibuatlah shutter. Dan turunlah kemudian ayat-ayat tentang shutter, hijab, dan kerudung. Ya. Subhanallah. Kemudian Umar bin Khattab juga dengan ide-idenya memberikan hukuman bagi peminum khamar. Ya, Umar bin Khattab juga tidak mensolatkan jenazah kaum munafik. Ya. Jadi tidak mensolatkan jenazah kaum munafik. Jadi Umar bin Khattab marah ketika Rasulullah SAW mensolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya Rasulullah SAW, jangan disolatkan, ini kan munafik. Nah, jadi Rasulullah SAW tetap menyolatkan, ya karena Allah belum melarang, gitu. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menyolatkan, melarang ya. La takum fi. Kemudian yang keenam tentang meminta izin bertamu, ya tentang meminta izin bertamu. Jadi Umar bin Khattab itu lagi istirahat, auratnya terbuka, terus kemudian ada tamu yang langsung masuk begitu kan. Nah, Umar bin Khattab mengeluh ya. Terus mengadu kepada Rasulullah SAW tentang privacy ya.
Jadi beliau minta diselesaikan. Nah, turunlah. Turunlah ya surat An-Nur tentang izin bertamu. Terus juga tentang adzan. Ya, juga banyak ayat-ayat yang lain yang masih ya Umar bin Khattab menjadi penyebabnya. Ya. Jadi sahabat yang berkata subhanahu wa ta'ala, ini Umar bin Khattab ide-idenya luar biasa. Ya, ide-idenya luar biasa. Nah, sahabat yang berkata Allah subhanahu wa ta'ala, di mana saja berada, Oke. Umar bin Khattab ya, memiliki luar biasa. Ya. Kehebatan Umar bin Khattab, kemajuan. Ya, Umar bin Khattab ini luar biasa. Di antaranya Umar bin Khattab berpesan kepada Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ketika menjadi khalifah, Umar bin Khattab itu menjadi orang yang nomor satu. Dia menjadi ahlul majlisyuroh yang berpendapat, menteri dalam berpendapat gitu ya. Nah, sahabat yang Allah Subhanahu wa taala di Umar bin Khattab. Sehingga salah satu dari ide Umar bin Khattab adalah Abu Bakar enggak boleh keluar dari Madinah. Karena gerakan pemurtadan ini, ya itu Abu Bakar sudah banyak mengirim pasukan banyak sekali. Jadi Abu Bakar minta supaya dia tetap berada di Madinah, memimpin negara, begitu. Ya, memimpin negara. Nah, sahabat yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga ya Abu Bakar, ide-idenya itu datang dari Umar bin Khattab. Nah, ya. Nah, sahabat yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala, Umar bin Khattab juga sangat dermawan. Abu Bakar dapat permintaan juga ide-ide dari Umar bin Khattab. Di antaranya mengkodifikasi Al-Qur'an. Jadi Umar bin Khattab melihat bahwa Qur'an yang belum tersusun, yang belum tertulis, dikodifikasi, dan ya sahabat-sahabat yang banyak diutus untuk berjihad itu banyak yang wafat syahid. Sehingga Umar melihat bahwa ini ya bahaya sekali ke depannya. Nanti para hafiz Quran akan semakin sedikit. Ya. Akan semakin sedikit. Nah, oleh karena itu ini Quran harus ditulis begitu. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya inilah Umar bin Khattab bersikap punya ide kepada Abu Bakar supaya dibuatkan Quran. Akhirnya dikumpulkanlah Zaid bin Sabit. Ya, itu tokoh Al-Qur'an, tokoh yang menghafal Quran atau penulis Al-Qur'an, Ibnu Mas'ud. Nah, sehingga ya Umar bin Khattab idenya ini diterima oleh Abu Bakar dan tertulislah Quran itu kurang lebih 3 mushaf ya, satu dipegang oleh khalifah, satu dipegang istri Rasulullah SAW, ya satu lagi dipegang oleh Abu Bakar ya. Sahabat yang berkata Subhanahu wa taala, ya ini kodifikasi Al-Qur'an yang dikepalai oleh Zaid bin Sabit. Ya. Jadi Zaid bin Sabit ini orang atau penulis Rasulullah SAW. Ya. Jadi Zaid bin Sabit ini sangat muda. Usia 11 tahun, Zaid bin Sabit sudah menghafal Quran. Masya Allah. Ya, dia cepat sekali. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Umar bin Khattab. Ya. Yang disimpan di rumah Hafsah. Ya, setelah menyelesaikan tugasnya, Zaid menyerahkan hasil kepada Khalifah bin. Jadi Zaid bin Sabit mengumpulkan para tim, ya tim Al-Qur'an, penghafal Quran begitu. Kemudian di murojaah bahwa ayat ini semuanya sama. Nah, kodifikasi Al-Qur'an ini selesai dilakukan Zaid, kemudian dalam waktu satu tahun akhirnya berperang Yamamah dan rampung waktu itu menjelang Abu Bakar wafat. Hasil kodifikasi itu berada di tangan Abu Bakar sampai dia wafat. Kemudian pindah ke tangan Umar bin Khattab. Ya, sampai khalifah ketiga Utsman bin Affan. Setelah Umar bin Khattab wafat, mushaf disimpan oleh Hafsah binti Umar. Begitu ya. Jadi awalnya adalah mushaf. Nah, sahabat yang berkata Allah Subhanahu wa taala, ya, ini
mushaf Al-Quran. Terus kemudian juga Umar bin Khattab, ide-idenya kepada ya Khalifah Abu Bakar itu menjalani tugas sebagai hakim. Jadi ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, Umarlah hakimnya. Karena Umar tuh melihat gestur orang tuh luar biasa. Tahu ya, firasatnya juga tajam, ilhamnya juga ya kuat. Menjadi penasihat khalifah Abu Bakar. Ya, untuk menjadi penasihat pertama ya. Yang selalu menasihati Abu Bakar. Itu tidak ikut operasi militer. Jadi kamu wahai pemimpin khalifah enggak usah ikut perang. Ya, ini penting sekali ini. Negara harus ada presidennya, ada khalifahnya, begitu. Nah, terus kemudian Umar bin Khattab juga membantu khalifah dalam menentukan aparat negara. Menganjurkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Ya. Jadi ini ide-idenya Abu Bakar. Terus kemudian juga diat dan sebagainya. Ya, diat dan sebagainya juga itu adalah ide dari Umar bin Khattab. Masya Allah. Sama tuh Allah Subhanahu wa taala, ini Umar bin Khattab sangat brilian ya, ketika di masa Abu Bakar. Kemudian ya masa kekhalifahan dan gelar Umar. Beliau dibaiat, Umar bin Khattab dibaiat pada tahun ke-13 Hijriah. Tahun ke-13 Hijriah. Nah, sahabat yang berkata Subhanahu wa ta'ala, Abu Bakar singkat ya. Beliau itu 2 tahun 3 bulan. Gitu. Nah, ini kemudian disambung oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu 10 tahun 5 bulan dan 21 hari. Jadi Umar lebih panjang. Ya, masa khalifahnya itu 10 tahun ya, 5 bulan dan 21 hari. Dan gelar Umar bin Khattab itu Amir Mukminin. Jadi yang pertama kali memberi gelar adalah Mughirah bin Syu'bah. Ya, langsung menerima engkau adalah Amirul Mukminin. Makanya Umar bin Khattab itu selalu panggil ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, seperti itu. Ya, subhanallah. Sahabat yang berkata Allah Subhanahu wa taala, ini Umar bin Khattab. Nah, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau banyak mengirimkan ekspedisi militer. Ya, ekspedisi militer. Yaitu akhirnya selesailah daerah Mesir, daerah Persia, daerah Syam ya. Dan Umar yang langsung membuka kunci ya, Palestina seperti itu. Ya, terus kemudian daerah Turki, Syria, Palestina, Irak, Madinah, Jazirah Arab ya, Persia dan Mesir. Sahabat yang berkata Subhanahu wa taala, sebanyak lebih dari 23 ekspedisi militer yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ya. Masya Allah, itu Khalid bin Walid. Ya, nanti saatnya Khalid bin Walid diganti oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Sahabat yang berkata Allah Subhanahu wa taala, ini menarik sekali. Ketika Umar bin Khattab mengganti Khalid bin Walid sebagai panglima militer, Umar bin Khattab melihat bahwa ada sedikit ya ke apa ya, bahaya tauhid, bahwa sahabat confidence ketika dipegang oleh Ali bin Abi Khalid bin Walid. Nah, ini khawatir bahwa tujuan atau niat berperang ini semakin gurur ketika adanya kalau ada pegang Khalid bin Walid mah. Memang Khalid enggak pernah kalah ketika berperang. Nah, sahabat yang mulia Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Umar bin Khattab dia mengirimkan surat agar diganti ya dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, Abu Ubaidah bin Jarrah ini Masya Allah luar biasa. Ya, ini kalau kita baca dialog mereka ini dahsyat betul. Dahsyat betul. Nah, Abu Ubaidah bin Jarrah ketika bawa surat ya, itu masih belum berbicara kepada Khalid bin Walid. Enggak tega. Nah, ketika itu ya Abu Ubaidah bin Jarrah kemudian bicara kepada Khalid bin Walid ya. Nah, disitulah Khalid bin Walid, wahai Abu Ubaidah bin Jarrah, kamu sudah tahu, sudah mendapatkan amanah dari Umar bin Khattab, kenapa surat itu tidak dikasih tahu saya? Bahkan kamu sholat di belakang saya, bahkan kamu mengikuti perintah saya, seharusnya engkau cepat beritahu bahwa aku adalah di belakangnya.
Begitu. Nah, terus kemudian jawaban dari Abu Ubadah bin Jarrah mengatakan bahwa wahai ya, wahai Khalid bin Walid, sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala ya mengamanahkan, jadi Umar bin Khattab maksudnya gitu ya, mengamanahkan saya menggantikanmu, saya tidak tega begitu. Saya tidak tega karena engkau adalah seorang yang hebat, mau dipuji-puji lah sama ya Abu Ubadah bin Jarrah. Dan saya tidak ingin melukai perasaanmu, kira-kira begitu. Tapi Khalid bin Walid langsung menjawab, wahai Abu Ubadah bin Jarrah, engkau adalah orang yang pernah dijuluki oleh Rasulullah SAW sebagai Aminul Am, sebagai orang yang amanah, bisa membawa amanah. Dan engkau adalah orang yang pertama-tama masuk Islam. Begitu ya, dibandingkan Khalid bin Walid. Dan engkau adalah pernah diberikan tugas oleh Rasulullah SAW begitu dalam memimpin peperangan seperti itu. Nah, sahabat yang Allah Subhanahu wa taala, ini Khalid bin Walid. Saya sami'na wa atha'na. Saya akan dengar, saya akan taat apa yang kau perintahkan, saya akan jalankan. Cepat perintahkan padaku. Masya Allah. Sehingga ketika Khalid bin Walid wafat, Umar bin Khattab ya itu apa namanya berbicara di depan jenazah, aku bersaksi kepadamu wahai Khalid bahwa engkau adalah orang yang baik yang tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, begitu ya. Masya Allah. Jadi ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah Umar bin Khattab. Sahabat Allah Subhanahu wa taala, ya, Umar bin Khattab memberikan atau mengirim ekspedisi militer itu banyak betul. Ya, banyak betul. Oh iya, sebelumnya Umar bin Khattab memberikan apa namanya meriwayatkan hadis juga banyak ya. Jadi Umar itu kan cerdas, hafalannya juga kuat. Begitu. Beliau sangat sangat kuat pemahaman Qur'annya, beliau sangat kuat. Nah, sahabat yang Allah Subhanahu wa taala, peperangan yang dikirim oleh Umar bin Khattab ini banyak. Begitu, banyak. Melawan Persia, ya penaklukan wilayah Jalula, menaklukkan Helwan, melakukan Tikrit, pembukaan Musabadan. Ya, jadi Persia itu sudah terbuka semua. Persia Romawi itu ya apa di zaman Umar bin Khattab terbuka semua. Ya, kalah semua mereka. Begitu. Nah, ini ada sesuatu yang luar biasa ya. Ada panglima yaitu Abu Ubaid. Dahsyat betul Abu Ubaid. Ketika peperangan melawan Persia. Ya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Abu Ubaid ini meninggal, ini dahsyat betul ya, melawan pasukan Jisr, ya, apa namanya kolonialisme dari Persia. Jadi Persia ini kuat sekali nih tentaranya. Dia tentaranya itu pasukannya gajah, ya, pasukannya gajah. Dan gajah itu juga besar-besar yang sudah terlatih. Gajah itu juga semuanya juga sudah dilindungi dengan besi, baju besi. Jadi susah, dilawannya susah. Mau dipukul itu besi semua. Udah gitu tenaganya besar, bisa menginjak dan bunyi loncengnya juga besar. Sehingga kuda-kuda kaum muslimin itu ketakutan karena bunyinya dong dong. Gajah kan tenaganya juga tenaga gajah gitu ya. Nah, kuda kaum muslimin juga jadi apa namanya? Enggak mau maju, takut juga gitu. Nah, Abu Ubaid, ya Abu Ubaid sebagai panglima itu langsung ya tajam. Ini bagaimana menjatuhkan lawan yang pasukan gajah. Orang Persia kan begitu, dia pasukan gajah. Dulu juga kan pernah pasukan gajah ingin menghancurkan Rasulullah SAW. Ya Ka'bah, begitu ya. Maaf, ingin menghancurkan Ka'bah. Sama kalau Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Abu Ubaid kemudian menghajar belalainya. Jadi belalai itu tidak ada besinya. Jadi muka gajah itu ada besi, gitu kan. Terus kemudian badannya itu ada besi, kakinya ada besi, begitu. Nah, ini yang paling gampang disikat adalah belalainya. Kemudian disikat belalainya. Pung, puntung belalainya. Jadi berapa gajah itu oleh Panglima Abu Ubaid, itu gajah itu ya sikat belalainya, jatuhlah belalai itu. Jatuh juga orang-orangnya. Gajah itu ngamuk. Nah, ada beberapa gajah yang sudah mati. Abu Ubaid tidak melihat dari belakang, kemudian Abu Ubaid diinjak-injak gajah. Allahu Akbar. Abu Ubaid
wafat syahid. Masya Allah. Nah ini perang Jisr. Tapi saat itu peperangan itu dahsyat betul. Mereka banyak betul ya. Banyak betul. Sehingga kaum muslimin itu sekitar 3.000 meninggal. Ya, 3.000 meninggal. Jadi 2.000, ya jadi 4.000 meninggal. Di antaranya tenggelam. Karena antara sungai Efrat dan Tigris. Ya jadi itu apa namanya, mundur itu ada sungai, maju itu memang benar-benar dihantam oleh ya oleh siapa, gajah itu tadi. Maka dipimpinlah ketika pasukan apa, pasukan ini sudah mulai kacau, maka dipimpin oleh sahabat ya, sahabat ya, seterusnya akhirnya jembatan ini dibenerin sebentar apa namanya, sejenak sebenerin, akhirnya para sahabat bisa nyebrang. Sungainya besar banget, banyak sahabat-sahabat yang tidak bisa berenang ya, tenggelam akhirnya. Sahabat yang berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasiat Umar kepada Abu Ubaid. Wahai Abu Ubaid, ikutilah pendapat para sahabat Rasulullah SAW dan bermusyawarahlah dengan mereka. Janganlah tergesa-gesa dalam berijtihad. Sesungguhnya peperangan hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki ketenangan dan kemampuan menyerang pada saat yang tepat. Sesuatu yang menghalangiku mengangkat Sulaib bin Qais al-Ansari sebagai pemimpin pasukan adalah karena dia tergesa-gesa. Tergesa-gesa dalam peperangan akan menggagalkan serangan. Nah, ini Umar itu begitu tajam, bisa melihat gestur orang. Ya, ini bisa melihat gestur orang, bisa menilai orang. Wahai Abu Ubaid, sesungguhnya engkau mendatangi negeri orang yang suka melakukan tipu daya, khianat dan sombong. Kamu juga mendatangi kaum yang berani melakukan keburukan dan mengingkari kebenaran. Ambillah keputusan yang tepat menurutmu. Jagalah lisanmu, janganlah menyebarkan rahasiamu. Orang yang mampu menjaga rahasianya adalah orang yang mampu menjaga dirinya dari apapun yang dapat menjagakan dirinya. Sebaliknya, orang yang paling tidak mampu menjaga rahasianya adalah orang yang dapat mencelakakan dirinya. Sahabat melihat Allah Subhanahu Wa Taala, ya ini. Ya. Jadi pembebasan Syam, pembebasan Persia, ya Iran itu selesai di zaman Umar bin Khattab, masya Allah. Ya. Jadi penaklukan Muslim Syam, Libya, Mesir, terus Palestina, ya bahkan ya Umar bin Khattab yang membuka langsung, ya membuka langsung Baitul Maqdis. Sahabat berkata Allah Subhanahu Wa Taala, ya waktunya sudah lewat. Jadi ketika di akhir hayatnya ya, ya Allah ya Rabbi, Umar bin Khattab saat itu sedang subuh. Jadi ketika subuh itu memang gelap, nggak kelihatan mana orang di samping itu memang gelap. Nah Umar bin Khattab waktu itu ya sholat subuh. Ketika Umar bin Khattab sholat subuh, ketika beliau pada ya waktu itu ruku, Allah Akbar, dia ruku, kemudian dia beliau di situ langsung di apa ditusuk oleh seorang Majusi, Abu Lu'lu' al-Majusi. Ya, jahat betul nih orangnya. Ya, beliau ditusuk berapa kali tusukan, Umar terkapar berdarah ya. Terus kemudian ya Umar bin Khattab ya ketika ditusuk itu ya sahabat tahu, sahabat yang lain diserang 13 orang. 13 orang korbannya. Ya, korbannya 13 orang, yang 13 orang tusuk di samping-samping dia, samping Umar tusuk semua itu. Ya, satu orang meninggal di tempat. Kemudian sahabat yang lain melihat ya dia sudah menusuk ya karena gelap tidak ketahuan, tapi karena dia lari ketahuan, akhirnya dikejar rame-rame dipakai jubah, kan ada jubah kasar ya, mungkin ada dari kulit, jubah dilempar begitu atau tertutup, akhirnya ketangkep dan langsung saat juga dikisos tadi juga terbunuh itu Abu Lu'lu al-Majusi. Sahabat Allah Subhanahu Wa Taala, sampai hari ini Abu Lu'lu al-Majusi kuburannya itu mewah, kuburannya itu bagus. Kuburannya itu tertulis Abu Lu'lu al-Majusi, seorang pahlawan yang telah membunuh Umar bin Khattab. Ya, dan kuburannya itu menjadi keramat bagi orang-orang Syiah. Orang Syiah ketika mendatangi Abu Lu'lu, kuburan Abu Lu'lu itu untuk berdoa. Allahummarham ya Allah, rahmatilah. Ya, ampunilah pahlawannya Abu Lu'lu al-Majusi yang telah membunuh musuh Allah Umar bin Khattab. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang Syiah itu di kuburannya Abu Lu'lu itu begitu ya menghormati Abu Lu'lu. Ya sahabat yang berkata Allah Subhanahu wa Taala, ya Umar bin Khattab masa
pemerintahannya adalah tadi adalah 10 tahun 5 bulan 21 hari. 10 tahun 5 bulan 21 hari dan juga Futuhat, kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Ya, begitu ya. Dan masih banyak sebenarnya ya kejadian-kejadian Umar bin Khattab masa khalifahnya radhiyallahu, tapi karena waktunya sangat singkat kita harus semua aja. Karena ini sebenarnya pertemuan untuk Umar bin Khattab ini kalau kita apa namanya detailkan itu bisa bisa 5 kali pertemuan lah ya atau seminggu lah. Ya kalau kita detailkan. Ya, apalagi juga ada fikih-fikihnya Umar bin Khattab, Masya Allah, luar biasa. Wallahu a'lam bishawab, ya, saya serahkan ke siapa tadi, Om Yudi ya. Silakan. Ya, jazakallah khairan Pak Ustaz, Masya Allah. Masya Allah, ada anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berawal dari Nabi Muhammad Pak Ustaz ya. Ya. Dan dia mempunyai kawan-kawan yang terbaik, seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar, dan dari situ juga mereka membantu penyebaran Islam. Masya Allah, sangat mulia apa yang mereka lakukan, Pak Ustadz. Alhamdulillah, Pak Ustadz, menarik sekali, Pak Ustadz. Tadi, Pak Ustadz, dari awal ceramah tadi, menyebutkan bahwa Umar bin Khattab itu salah satu umat yang mendapat ilham. Iya. Yeah. Nah, sekarang saya ada pertanyaan Pak Ustadz. Maksudnya tolong dijabarkan artinya ilham dan apakah contoh-contohnya dan bisa nggak kita-kita nih Pak Ustadz mendapatkan ilham? Begitu Pak Ustadz. Coba silahkan Pak Ustadz. Ya. Yeah. Ilham itu adalah ya tanda-tanda kenabian. Tanda kenabian itu ada 73 ya. Jadi salah satunya adalah ilham, firasat gitu ya. Ru'yah shalihah, mimpi yang benar. Nah, jadi Umar bin Khattab itu kuat sekali ilhamnya karena diceritakan oleh Rasulullah SAW ya, muhadditsun, muhadditsun. Jadi salah satu itu tadi ilham itu adalah ketika Umar bin Khattab ya berpendapat. Ilham itu kan pendapat. Ya, ilham itu pendapat. Bukan ilham itu bukan berarti mesti tidur, kemudian mimpi, enggak. Ilham itu dia punya ide yang cemerlang. Itu tadi akhirnya ilham itu banyak yang dikutip dalam Al-Qur'an seperti ilham tentang hijab, satar. Ya. Jadi Rasulullah SAW saat itu dikasih tahu Rasulullah SAW, nah, oleh Umar bin Khattab, ya Umar, ya Rasulullah SAW, angka baiknya kalau engkau bikin satar, bikin hijab, ya. Seperti itu. Nah itu ilham. Akhirnya turunlah surat An-Nur. Gitu. Terus kemudian Umar bin Khattab dia berpendapat tentang tawanan tadi ya yang saya sebutkan tadi. Itu ilham semua itu. Ilhamnya Umar bin Khattab. Ya. Nah itu tawanan. Terus kemudian ya Umar bin Khattab berbicara tentang zamannya Abu Bakar juga. Itu juga ya ilham gitu. Ya ide-ide yang cemerlang. Seperti itu. Nah, ini ya Umar bin Khattab. Jadi ilhamnya banyak beliau. Ya, terus Umar bin Khattab juga idenya tentang dia, tentang apa? Oh, banyak sekali. Ide-ide Umar bin Khattab itu banyak sekali. Ya, yang tidak dimasukkan dalam Quran juga banyak. Idenya Umar bin Khattab. Ya, gitu. Nah, itu ilham ya. Betul. Kalau misal apa bisa kita manusia biasa nih mendapat ilham Pak Ustaz? Bisa. Ilham yang kuat itu ketika iman kita kuat. Ya, ketika iman kita kuat. Jadi ketika itu perang melawan Yahudi ya di Mesir. Itu orang Yahudi itu di Mesir di apa namanya baru-baru ini ya ketika Mesir apa dikuasai oleh Israel. Itu Mesir itu dikuasai oleh Yahudi, dan bentengnya itu kuat sekali namanya Khat Berlin. Jadi saya waktu itu ke mana ke Arish, Arish itu perbatasan ya atau ke apa namanya daerah laut gitu kan, itu yang dikuasai oleh Yahudi saat itu sampai ke Kairo tuh, sampai ke Sungai Nil tuh. Jadi Yahudi itu tuh banyak banget menguasai itu dan bentengnya banyak di Arish itu, benteng Khat Berlin ya, kita masuk ke dalamnya malah ya. Jadi bentengnya itu dari batu terus kemudian pasir terus kemudian batu pasir apa,
itu dibom juga nggak mentah, nggak hancur karena ada pasir ya, tembem gitu, nggak hancur. Itu kemudian di, ah pokoknya susah banget. Dan dia logistiknya juga kuat. Nah, akhirnya ilham ini didapatkan oleh seorang mujahid. Seorang mujahid ya. Mujahid itu ada pada mujahid Ikhwanul Muslimin saat itu. Jadi Ikhwanul Muslimin yang ditangkap oleh Raja Faruk ya, sama apa? Terus kemudian juga apa? Presiden Allah Subhanahu Muhammad. Siapa yang tembak itu? Anwar Sadat. Gitu ya. Nah, sahabat yang berkata subhanahu wa ta'ala, kemudian dikeluarkanlah ya, orang-orang Ikhwan Muslimin. Kemudian orang Muslimin kan dia apa namanya jihadnya luar biasa. Nah, dia berdoa, qiyamul lail, nah, berdoa kalau dapat ilham. Itu ya. Apa ilhamnya? Ilhamnya adalah ya benteng ini karena susunan dari batu dan pasir, bukan dari beton, maka bisa disiram pakai air sebanyak-banyaknya supaya benteng itu tenggelam orang-orangnya, supaya banjir. Ilhamnya luar biasa, tadi nggak terpikir itu. Akhirnya blambir, ya banyak betul dikirim dari ini, bahkan ada yang nyewa dari Prancis gitu ya. Nunggu nih sembari nunggu blambir banyak, blambir tahu ya apa namanya firework apa, mobil pemadam kebakaran ini, terus kemudian menyiram benteng Khatibul Ulum sebanyak-banyaknya. Gitu, sebanyak-banyaknya. Akhirnya orang yang di dalam benteng itu tenggelam, akhirnya keluar. Ketika keluar mulailah ditawan, ditembak-tembakin. Dan akhirnya orang Yahudi lari dan menyerah. Begitu. Lari terus sampai ke Palestina, lari dikejar terus. Ya, dikejar terus, terus sampai Palestina. Tapi Anwar Sadat saat itu ya, itu langsung dikasih apa namanya warning sama orang dunia, ya udah Mesir itu udah bebas, nggak usah lagi lari ke Palestina, nggak usah lagi ngejar-ngejar gitu ya. Ya padahal kalau tidak dilarang oleh Anwar Sadat, mungkin Palestina sudah bersih dari nanti. Ini sahabat yang mengalami subhanahu wa ta'ala, ini ilham. Dan banyak juga pahlawan-pahlawan kita juga punya ilham yang banyak betul ya dalam peperangan. Biasanya ini didapatkan orang mujahid, orang-orang yang soleh ya. Strategi-strategi apa itu namanya ilham ya, strategi ide-ide yang brilian itu ilham. Allah lamisal. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan yang ingin bertanya bisa raise hand, nanti saya unmute atau diketik. Oke. Sambil kita menunggu yang lain, Pak Ustaz. Satulah ini ada lagi. Tadi Pak Ustaz menyampaikan bahwa Umar bin Khattab mengajarkan cara-cara berbisnis, Pak Ustadz ya. Kalau nggak lulus atau kalau tidak belajar untuk berbisnis itu tidak baik. Apakah ada di dalam buku, Pak Ustadz, buku di mana kita bisa beli fikih berbisnis yang diajarkan Umar bin Khattab, Pak Ustadz? Ya, ada bukunya tentang ijtihad-ijtihad Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu banyak sekali ijtihadnya. Beliau banyak sekali tentang dasar-dasar membangun negara, ya, membangun pasar, membangun peradaban, itu Umar bin Khattab luar biasa itu ide-idenya itu. Karena memang ini yang sudah di apa? Yang sudah direkomendasikan oleh Rasulullah SAW bahwa ya kalau ada umatku yang mendapatkan ilham, ya itulah Umar bin Khattab gitu ya. Artinya Umar bin Khattab orang yang paling kuat ilhamnya. Nah, itu ya bukunya ada banyak ya. Tapi sebenarnya buku-buku fikih ini adalah buku fikih yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Umar tinggal ya menetapkan bahwa ketika seseorang itu dia berbisnis di pasar, dia harus punya ilmunya gitu, punya ilmunya. Jadi ilmu tentang curang pencurang, apa yang halal, apa yang haram, nggak boleh. Ya nggak boleh. Mana yang ini mengandung riba, mana ini mengandung ghoror, mana ini mengandung ghisy, ya itu nggak boleh. Nah, terus kemudian juga ya gitulah. Ya Umar bin Khattab itu mengetes orang-orang yang ada di pasar itu. Itu dibuat pelatihan semua baru bisa jadi pebisnis. Allah yang sawabnya. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ya, ini ada oke, sekarang ada yang raise hand Pak Evan Wibowo. Oke, saya unmute Pak Evan, silakan ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Sehat terus ya Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Mas Yudi sehat, Mas Yudi? Alhamdulillah, Pak Evan. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke. Okay. Ustaz, saya hanya menyampaikan ini amanat dari teman-teman yang sudah mulai bekerja untuk persiapan Idul Kurban, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Jadi mohon kepada jamaah untuk mengikuti informasi-informasi yang sudah diberikan. Jadi insya Allah Imam Center pada tahun ini akan menyelenggarakan kurban. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya semua titipan kurban itu dikirim ke Indonesia, insya Allah tahun ini sebagian akan kita selenggarakan sendiri, Ustaz. Masya Allah. Jadi dalam rangka pertama tentu kemarin kita karena sudah melewati masa COVID ini ternyata ada warga kita yang membutuhkan bantuan. Jadi saya kira ikhtiar untuk menyelenggarakan ini baik dilakukan di sini untuk meringankan beban-beban teman-teman yang membutuhkan dukungan makanan yang memang itu sangat dibutuhkan untuk kesehatan. Yang selain daripada itu, pemotongan hewan kurban di sini juga insya Allah bisa menjadi bagian dari ikhtiar pendidikan kita kepada anak-anak yang besar di sini, Ustaz. Ya, Masya Allah. Kalau kita yang pernah besar di Indonesia kan itu menjadi pengalaman spiritual yang tidak pernah dilupakan ya, Ustaz, ya. Dari kecil melihat kurban, dibagikan. Nah, anak-anak kita yang di sini umumnya jarang atau bahkan belum ada yang belum pernah sama sekali. Untuk itu mudah-mudahan insya Allah kurban yang akan kita selenggarakan di sini itu bisa disaksikan, Ustaz, nanti di Slaughterhouse. Silahkan Bapak Ibu dan keluarganya mendaftarkan diri kepada panitia. Dan kami mohon dukungan Bapak Ibu sekalian Jamaah Imam Center, kalau dimungkinkan mendaftar pembelian hewan kurban dari sekarang lebih awal, itu akan sangat mendukung dan memudahkan kerja kami. Jadi jangan menunggu sampai dengan last minute, ya, karena itu juga akan merepotkan atau sulit memberikan pelayanan yang lebih baik. Dan selanjutnya kami ingin menyampaikan pula bahwa insya Allah sholat id akan diselenggarakan di Imam Center. Insya Allah akan diselenggarakan dengan untuk dua sesi. Sesi pertama itu jam 7 pagi ya, 7 AM sampai 7.30. Insya Allah khatibnya adalah Kanda Firdaus Kadir. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan untuk sampai kepada waktunya. Yang selanjutnya sesi kedua 8.30 sampai 9. Insya Allah khatibnya adalah Ustadz Fahmi Zubir sendiri. Mudah-mudahan Ustadz juga diberi kesehatan, Ustadz, untuk sampai kepada waktu sholat id nanti. Amin. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan sementara. Jadi kepada Bapak Ibu Jamaah Imam Center, jangan lupa untuk menyegerakan pemesanan hewan kurban dari sekarang untuk memudahkan pengelolaannya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan terus untuk menjalani kegiatan-kegiatan ibadah di masa yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Evan. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Evan Wibowo, Wakil Presiden Imam di Washington Imam Center. Mau menambahkan, jadi insya Allah untuk yang ingin kurban sudah dibuka pendaftaran. Deadline-nya tanggal 29 Juli, hari Rabu, 29 Juli deadline-nya. Ada 4 option di situ, option A, B, C, dan D. Option yang pertama, hewan kurban akan dipotong di sini, kambing dengan harga Rp275 akan dibersihkan, dipotong di sini. Option yang B, kambing dengan harga Rp165 akan dikirim ke Indonesia. Dan yang option C, sapi $865. Dan yang terakhir, option D,
untuk sapi 133 dibagi 7 orang dan akan dikirim ke Indonesia. Silakan bisa kontak Mas Agus Murokib atau Mas Malik Basir. Oke, selanjutnya saya sampaikan kepada Pak Duta. Ini Pak Duta ada pertanyaan. Pak Duta silakan. Pak Duta sudah di-unmute, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Yudi. Ya Pak Duta, Waalaikumsalam. Itu alisnya tebal sekali itu. Pak Ustaz, itu Khalifah Umar dari Bani apa Ustaz? Bukan Bani Hasyim ya? Bani Hadi. Bani apa? Hadi. Bani Hani ya? Hani. Adi. Al-Adawi. Adi. Oke. Okay. Adi. Oke. Okay. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi orang Quraisy itu kan semuanya nasabnya bertemu dengan Rasulullah SAW. Iya. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya sejak apa periode Umar bin Khattab ini banyak legasi-legasi yang ditinggalkannya, Ustaz ya. Seperti itu ada lisensi untuk berdagang ya. Iya. Jadi administrasi pemerintahan itu sudah diaturnya begitu. Mungkin ada lagi saya dengar juga yang lainnya sejak Umar juga itu ada penjara begitu. Yeah. Semua hukuman-hukuman fisik itu dilakukan tapi hukumannya diganti dengan penjara begitu. Karena beliau kan hakim ketika zaman Abu Bakar. Nah ini ide-ide beliau itu luar biasa cemerlang. Oh, begitu ya. Oke. Okay. Kemudian ada juga itu. Bahwa sholat tarawih juga sejak mulai Umar ya, bahkan tapi diatur ya. Kenapa muncul? Sholat tarawih. Oh, sholat tarawih ya, betul. Iya, sholat tarawih. Tanya berikutnya Ustaz, itu penggantian khalifah itu kan tidak ada periodenya, meninggal langsung diganti gitu ya. Jadi Khalifah Abu Bakar juga meninggal ya sebelum diganti oleh. Ya, meninggal sakit. Sakit ya. Sangat singkat, 2 tahun 3 bulan cuman masa khilafahnya. Ya. Kemudian Umar? Umar itu 10 tahun 5 bulan 21 hari. Panjang ya, paling panjang dia ya. Iya. Iya. Ya, itu aja yang perlu dikabarkan Ustaz. Mungkin ada penjara lain, mungkin ada legasi lain yang ditinggalkan oleh Umar begitu dalam pemerintah. Ya, salah satunya adalah Umar bin Khattab itu orang yang pertama kali punya ide membuat kalender Hijriah. Oh, yeah. Nah, buat kalender Hijriah ini dari mana nih? Ada yang sahabat bilang dari Maulid Nabi aja, dari lahirnya Nabi. Wah, Umar menolak begitu ya. Terus kemudian ada yang bilang dari ini aja, dari Haji. Umar menolak. Kira-kira Umar mengambil ide, ya ini yang paling berkesan, yang paling bagus adalah dari hijrahnya kita. Hijriah. Nah, hijriah itu dari itu tadi ya, dari hijrah gitu. Berarti sebelum hijrah itu sudah ada kalender juga kan sebelumnya ya? Sudah ada, cuman itu kan kalender yang ini ya. Ini kan hijrah Islam. Jadi ngambilnya itu pertama. Jadi kan gini. Kalender sudah ada, tapi mulainya dari mana nih? Makanya dari hijrah, tahun pertama hijriah. Tahun kedua Hijriah, tahun ketiga. Nah itu ya, tahun kedua, tiga, keempat, lima itu. Kalau bulannya kan sudah ada. Oke. Okay. Jadi saya dengar. Dulu orang ingatnya, oh tahun gajah. Oh dulu tahun ini. Gitu. Tidak menyebut tahun berapanya. Tapi bulannya sudah ada ya? Bulannya sudah ada. Makanya sama Umar dibuatlah. Ya dibuatlah kalender. Gitu ya. Gitu. Allah Alhamdulillah. Kemudian saya dengar Ustaz tadi menyebut bahwa Umar lahir tahun 6 Hijrah. Bukan lahir, masuk Islam. Oh, masuk Islamnya. Ya, masuk Islamnya. 6 Hijrah. Iya. Berarti setelah Rasulullah hijrah itu ya? Oh, bukan. Sebelum.
Sebelum, jadi tanggal ke-6, bukan hijrah ya, belum salib Muhammad. Ketika awal fase Mekah, tahun ke-6. Tahun ke-6, bukan hijrah, bukan? Iya, jadi saat itu Rasulullah SAW benar-benar diintimidasi yang luar biasa. Begitu. Nah, itu tahun ke-6 itu. Jadi Umar tahun ke-6. Tahun ke-6, fase Mekah. Fase Rasulullah SAW menjadi Nabi. Oh, tahun ke-6 waktu ya. Rasulullah ya. Iya. Baik Ustaz, itu aja yang konfirmasi. Konfirmasi. Terima kasih. Terima kasih. Nah, saya tambahkan lagi, legacy Umar bin Khattab itu, beliau pertama kali membuat Baitul Mal. Oh iya. Ya, jadi Baitul Mal itu dikumpulkan dengan manajemen yang luar biasa. Gitu ya. Kantor bendahara negara ya. Iya. Terus beliau juga yang pertama kali memperluas masjid Nabawi. Nah gitu. Beliau idenya itu. Ya, memperluas Masjid Nabawi dan itu tadi ya, mushaf juga ya, mushaf yang dikumpulkan ya pada zaman Abu Bakar gitu ya, seperti itu. Itu yang banyak ide yang Umar Khattab luar biasa. Allah alam sahab. Ya. Terima kasih Pak Duta. Terima kasih ya, terima kasih Mas Yudi. Selanjutnya kita sapa Ibu Jasmani Thomas. Silakan Ibu Jasmani Thomas, saya sudah unmute. Ya, assalamualaikum Mas dan Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Ya, pertanyaan saya cuma sedikit sekali mengenai kurban itu untuk anak-anak tadi ya, mungkin untuk tim kurban gitu mungkin tujuannya itu untuk mendaftar anak-anak itu kemana Mas? Apa namanya untuk bisa menyaksikan kurban itu? Oke, baik. Untuk iya Bu, terima kasih. Pertanyaannya menarik sekali ya. Insya Allah. Untuk detailnya, jadi saya belum dapat update-nya. Untuk Pak Malik ya. Mas Malik Basri, dia ketua untuk organize Idul Adha. Insya Allah nanti kita update lagi. Tapi boleh. Kalau boleh nanti saya minta nomor ibu nanti kita akan update. Okay. Gitu. Boleh nomornya Bu kalau itu? Oke, 240. Ya. 70702 ya, 702. Ya. 5332. Oke, dengan Ibu Jasmani Thomas ya. Ya betul, iya. Karena itu terbuka untuk boys and girls ya? Insya Allah ya Bu. Makanya kita insya Allah niatnya kita akan mengajarkan anak kita untuk mengerti, paham, semangat untuk merayakan Idul Adha. Apakah Idul Adha, bagaimana prosesnya, apa yang kita jalankan. Seperti insya Allah biar mereka paham seperti pengalaman-pengalaman kita di Indonesia. Kita sangat paham dengan apa itu Idul Adha. Insya Allah nanti saya akan forward nomor ibu, nanti kita di-update lagi Bu ya. Iya, insya Allah. Jadi nanti untuk biaya kurbannya juga diesel atau gimana? Enggak, ada flyer, nanti flyer untuk yang kurban semuanya, udah ada optionnya tadi saya sebutkan, dia ada 4 option Bu. Oke. Okay. Jadi boleh di Zelle ke Imam Center atau bisa juga dilihat di website. Nanti di websitenya Imam Center di situ ada flyer, ada harganya. Okay. Mana yang kira-kira ibu berniat untuk kurban nanti bisa dikirim ke Indonesia. Bisa juga kita akan potong di sini dan kita akan bersihkan di sini dan kita akan distribusikan di sini, Bu. Okay. Insya Allah. Oke. Okay. Jazakillahu khair ya, itu aja. Terima kasih ya. Ibu Jasmani, masya Allah. Ya, insya Allah. Ya. Oke, okay, selanjutnya Pak Ustadz ini ada pertanyaan dari Mas Tio, Pak Ustadz. Oh. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah dengar kalau malaikat pun takut dengan bentakan Umar? Bagaimana ceritanya Pak Ustadz? Pernah apa? Pernah malaikat pun takut dengan bentakan Umar. Ya, jadi sebenarnya setan yang takut ya. Jadi gini,
Suatu hari Rasulullah SAW itu banyak didatangi oleh para perempuan-perempuan yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Jadi perempuan-perempuan ini ya bertanya tentang Rasulullah SAW, suaranya juga sudah apa namanya fresh ya. Ada yang suaranya berceritanya dengan suara biasalah, agak-agak keras gitu. Bersemangat lah bertanya kepada Rasulullah SAW. Terus kemudian kedengeran di luar, Assalamualaikum gitu kan. Nah, terus kemudian Rasulullah mempersilakan. Nah, ya, yang tadinya perempuan-perempuan ini apa? Tentunya ditemani oleh Aisyah ya. Ketika tahu Umar bin Khattab datang, Assalamualaikum, semuanya langsung lari ke dalam tirai. Begitu kan? Umar bin Khattab tahu di dalam itu ada perempuan-perempuan itu ya. Terus kemudian Assalamualaikum. Nah, terus kemudian lari terbirit-birit perempuan itu balik tirai. Rasulullah SAW tersenyum. Ketika Umar bin Khattab masuk, Rasulullah SAW tersenyum. Loh, kenapa kau tersenyum ya Rasulullah SAW? Gitu. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tadi ada perempuan-perempuan yang bertanya kepadaku, begitu mendengar engkau datang, mereka lari terbirit-birit, lagi ngumpet di belakang itu. Balik tirai. Umar langsung bertanya perempuan-perempuan, wahai engkau yang tadi bertanya sama Rasulullah SAW, apakah engkau lebih takut kepada aku, lebih segan kepada aku daripada Rasulullah. Jangan begitulah. Wah, langsung ngasih nasihat. Apa yang dijawab oleh perempuan-perempuan di balik tirai itu? Ya, karena suaramu gede banget, wahai Umar. Gitu. Jadi karena suara Umar bin Khattab lebih besar, lebih gede, gitu daripada suara Rasulullah. Gitu. Kemudian Rasulullah menjelaskan, ya, wahai Umar, ya ketahuilah, wahai putra Khattab, bahwa kalaulah seandainya engkau berjalan, kemudian setan pun juga berjalan, ya, dan dia tahu itu ada jalanmu, berpas-pasan denganmu, maka dia tidak mau berpas-pasan, dia akan lebih mencari, lari terbirit-birit mencari jalan lain. Tidak mau berjumpa dengan suaramu. Dengan wajahmu gitu ya. Nah ini ya, jadi kalau setan itu ya memang lari dari Umar bin Khattab. Dengar suaranya dia takut. Jadi bukan malaikat, gitu ya. Jadi itu, jadi setan itu dia lari ketika berpas-pasan dengan satu jalan. Nah, jadi setan lagi jalan nih santai nih, Umar lagi jalan nih, wah ada Umar kabur deh, takut deh. Seperti itu, ya Allah lebih tahu. Nah banyak pujian-pujian Rasulullah SAW untuk Umar bin Khattab. Suatu hari Rasulullah SAW ya melihat ada surga, terus kemudian ada wanita cantik betul dalam surga. Begitu Rasulullah SAW menjelaskan. Kemudian aku bertanya, ya Allah, ini surga milik siapa rumah ini? Oh itu milik Umar bin Khattab. Kemudian aku ingat, kata Rasulullah SAW, ya, aku ingat bahwa Umar bin Khattab itu pencemburu banget dengan perempuan. Maksudnya, Umar bin Khattab itu cemburuan ya, dengan istrinya gitu ya, cemburuan. Maka aku takut dicemburu oleh Umar bin Khattab, aku cepat-cepat saja keluar dari situ. Karena itu miliknya Umar bin Khattab, bidadari itu. Umar langsung ya menangis menitikkan air mata dengan rasa haru karena diciptakan surga yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Ya, milik Umar. Kemudian Umar menjawab, ya Rasulullah SAW, manalah saya tega ya Rasulullah SAW, saya cemburu dengan kamu ya Rasulullah SAW. Enggaklah begitu ya Rasulullah SAW. Nah ini Rasulullah SAW bercerita bahwa Rasulullah SAW melihat surganya Umar. Dan Umar termasuk orang yang dijamin masuk surga. 10 orang yang dijamin masuk surga. Ali bin Abi Thalib juga komentar. Bahwa kami para sahabat Rasulullah SAW tidak ragu ya bahwa kebenaran itu selalu diucapkan oleh Umar bin Khattab. Ini Ali bin Abi Thalib. Luar biasa. Ini gak benar kata-kata orang Syiah. Ali itu benci dengan Umar, benci dengan sahabat. Kalau benci mah nggak mungkin anak ini dinikahkan kepada Umar bin Khattab, kan gitu. Ya, nah ini ya. Jadi Umar bin Khattab juga didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi saat aku tidur, aku bermimpi diberikan secangkir susu. Kemudian aku meminumnya, lalu aku berikan sisanya kepada Umar, begitu. Ya, terus para sahabat bertanya, lalu apa maksud mimpi itu ya Rasulullah SAW? Maksudnya secangkir susu itu apa Rasulullah SAW? Kok Umar yang kebagian? Gitu, paham ya? Jadi aku bermimpi, aku diberikan secangkir susu, terus aku minum. Terus sisanya aku berikan kepada Umar. Gitu. Ya, sisanya aku berikan kepada Umar. Sahabat pun bertanya, maksudnya apa itu susu ya Rasulullah SAW? Nah, susu itu
susu yang di dalam cangkir itu adalah ilmu Allah. Jadi beberapa ide-ide yang cemerlang yang bersama Rasulullah SAW itu adalah ilmu ilhamnya Umar bin Khattab, yang sebagian itu turun ayat Quran tentang itu. Makanya wajarlah Umar bin Khattab menjadi khalifah yang luar biasa ya, Masya Allah, setelah Abu Bakar. Nah, jadi Rasulullah SAW juga dalam pesannya, ya, dalam suatu kesempatan ketika Rasulullah SAW melihat Umar menggunakan pakaian putih, bersih, kinclong, itu Rasulullah SAW bertanya, wah Umar, itu pakaian baru dicuci atau pakaian baru? Umar bin Khattab bilang, ya Rasulullah SAW, ini pakaian bekas kok, pakaian baru saya cuci. Kemudian Umar mendoakan, ya Allah, ya berikanlah Umar pakaian yang selalu baru. Semoga engkau beri kecukupan kepada Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab ini orang warak. Ya. Bahkan baju beliau itu masih khalifah juga, baju beliau itu di belakang itu tambelan semua. Jahit, tambel lagi. Ditambal lagi pakai bahan, jahit lagi. Wah, itu kalau dilihat itu nggak pantas sebagai khalifah. Begitu. Luar biasa. Ini. Nah, akhirnya doakan oleh Rasulullah SAW agar mendapatkan kecukupan dan mati sebagai syahid. Dan doa Rasulullah SAW makbul, mati sebagai syahid. Dan ya, doa Umar bin Khattab juga beda. Ya Allah, ya tawaffani, wafatkanlah aku fi biladi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di negerinya Umar bin negerinya maksudnya di tanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wafatkanlah saya menjadi syahadah yang di sampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Masya Allah, doanya Umar bin Khattab makbul, beliau sebagai syahid dan mati wafat dalam ya di tanah Madinah dan dikuburkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa ya. Allahu Akbar. Silakan ya Amiri. Hamyudi. Ya Pak Ustadz. Pak Ustadz, kedengeran nggak? Kedengeran. Oke, maaf, connection-nya jadi low nih. Oh, oke, gitu. Tadi ada Mbak Fia. Ada Mbak Fia masih mau bertanya tidak? Ini saya unmute kalau Mbak Fia masih mau bertanya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, itu apa namanya pencetusan untuk membuat mushaf Quran itu adanya waktu Khalifah Abu Bakar atau waktu Khalifahnya Umar bin Khattab yang katanya tadi karena ada peperangan ya, itu peperangan Yamamah atau yang ada lebih hampir 100 penghafal Al-Quran yang meninggal itu. Iya. Ya, terus yang kedua, kalau seandainya kita udah register untuk korban untuk Mas Agus atau Malik Basri ya. Itu apa namanya setelah di transfer uangnya dikirim teks ke antara dua orang ini ya? Iya, boleh. Di screenshot saja Mbak Fia, di screenshot terus di share. Iya. Dan nanti kalau di pas waktu kirim zele itu, dikasih note untuk pembayaran kurban, kasih namanya. Tolong kasih namanya dan kasih nomor teleponnya kalau bisa. Jadi nanti mudah untuk mudah di track. Iya. Namanya dengan nomor teleponnya kalau bisa ya. Iya, terima kasih. Ya, Mas Rokib. Masya Allah. Silakan, Mas Rokib. Oke, kirain nggak masuk Mas Agus. Biasanya langsung respon gitu. Oke. Iya.
Kalau 15 tahun ke atas nggak apa-apa kali. Iya, insya Allah nanti biar didiskus dulu, karena ini bukan hal yang biasa buat anak-anak yang lahir di Amerika ya, atau yang besar di Amerika. Insya Allah nanti mana yang terbaik buat mereka, gitu. Iya, terima kasih Mbak Fia. Pak Ustadz, boleh silakan dijawab pertanyaannya Mbak Fia. Iya, jadi ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu itu mengirimkan pasukan-pasukan militer ya, pada kaum-kaum yang ridda, gerakan murtad ya, itu juga perang Yamamah, itu banyak ya apa namanya qurra itu yang apa namanya wafat, bahkan 700 orang, 700 penghafal Quran yang wafat. Nah, ini Umar bin Khattab kemudian mendatangi Abu Bakar, wahai Abu Bakar, gitu ya, ini kita khawatir penghafal Quran ini banyak yang syahid begitu. Bagaimana kalau kita kodifikasi ya, kalau kita tulis Quran itu, karena kan Quran itu masih belum tulis, Quran itu masih terhafal di dalam dada. Gua kan nolak, bagaimana aku bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Ini perkara besar nih, masalah Quran ini gitu. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, wahai Abu Bakar Khalifah gitu ya. Ini penting sekali. Karena kalau semuanya sudah tidak ada, meninggal nih, bahaya nih gitu. Nah, akhirnya Abu Bakar mengumpulkan ya orang-orang majlis syuranya, termasuk penulis Quran ya, penulis Qurannya Rasulullah SAW, Zaid bin Sabit ya, terus kemudian Ibnu Mas'ud, Muawiyah, semuanya gitu. Nah, akhirnya Zaid bin Sabit ini pimpinannya ya, karena beliau tuh ahli betul bahasa dan ahli betul hafalannya. Nah, juga Abu Bakar bertanya kepada Zaid, "Zaid, saya tidak meragukan kemampuanmu, kecerdasanmu, kehebatanmu tentang Quran. Bagaimana pendapatmu? Kita tulis Quran itu ya menjadi fisik tertulis." Ya. Terus kata Zaid, "Bagaimana mungkin aku bisa melakukan itu? Belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW." Kata Abu Bakar, "Ini khair. Ini adalah sesuatu yang paling baik." Begitu. Nah, akhirnya Zaid yang mengumpulkan tim yang hafal Quran, nah semuanya dites dalam satu hafalan dan ditulis oleh Zaid. Jadi berdasarkan hafalan masing-masing sama, semuanya sama, tertulislah itu, begitu. Jadi satu tahun ya usaha itu sampai akhir-akhir Abu Bakar mau wafat. Nah kemudian ketika Abu Bakar wafat, nah itu dipegang oleh Umar. Ketika Umar wafat, pegang oleh Utsman dan pegang oleh Hafsah, ya. Dan kemudian diperbanyak lagi. Allah alam isaf. Jazakallahu khairan Pak Ustaz. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, pertanyaannya kita sudah ditutup. Insya Allah kita sambung lagi besok pagi. Terima kasih Pak Ustaz. Semoga kita dapat mengambil pelajaran, ilmu, dapat ilmu, dapat nasihat. Semoga semua kita sehat-sehat, yang terbaik, dan menjadikan umat yang lebih baik. Insya Allah, amin. Pak Ustadz, boleh kita akan tutup, boleh ditutup dengan doa, Pak Ustadz. Semoga kita semua barakah di sini, Pak Ustadz, di Amerika, dan keluarga kita yang di Indonesia, Pak Ustadz. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang baik hatinya, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita semua, diberikan ilham. Ya, amin. Seperti Umar bin Khattab yang memiliki ide-ide yang cemerlang untuk memajukan ya Islam di dunia barat ini. Amin. Dan kita punya kekuatan seperti kekuatan Umar bin Khattab ya dalam menentukan al hak dan batil. Jelas melihat hak dan batil. Jadi tidak samar-samar. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, sehingga kita mendapatkan warisan itu semua, dan juga kita bisa menentukan, bisa kita istiqomah ya, seperti Umar bin Khattab, sehingga insya Allah ya Allah Subhanahu Wa Taala catat nama-nama kita dan ditempatkan di surganya insya Allah. Ya. Begitu juga tabatnya, tegarnya Umar bin Khattab ketika baru masuk Islam sampai beliau wafatnya itu benar-benar menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Amr bin As itu bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang kau cintai dari perempuan? Aisyah.
Kemudian kalau dari laki-laki, ayahnya Aisyah. Kemudian selainnya itu Umar bin Khattab. Jadi luar biasa. Kemudian Rasulullah menyebut nama-nama yang lain. Jadi Umar bin Khattab termasuk yang disebutkan namanya setelah Abu Bakar. Dan itu tanda memang, ya, tanda-tanda dari Rasulullah SAW. Sahabat Ibn Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala dia mengumpulkan hati kita, menyatukan hati kita, dan kita punya kekuatan bersama-sama. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad fil awwalin, Allahumma shalli 'ala Muhammad fil akhirin, Allahumma shalli 'ala Muhammad fil malil 'ala ila yawmiddin. Allahumma fil muslimin wa muslimat wal mu'minin wa mu'minat. الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك من الذين يتبعون عمر بن الخطاب بثباته وبالفارق برحمتك أرحم الراحمين Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, orang tua kami, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, siapa saja yang telah berbuat baik kepada kami, siapa saja yang telah menolong kami, yang telah memberikan ilmu kepada kami semua, ya Allah. Ya Allah, ampunilah, ya Allah, saudara-saudara kami. Bila di antara kami ada yang sakit, ya Allah, sembuhkanlah sakitnya, ya Allah. Kuatkanlah imannya, tinggikanlah derajatnya karena menahan sakitnya, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami seperti Umar bin Khattab, dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, tanpa ada keraguan, tanpa ada keremang-remangan, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk bisa memisahkan mana yang benar, mana yang batil. Berikanlah kekuatan kepada kami seperti Umar bin Khattab, ya Allah. Ketegasan dan keistiqomahan, sabar, tegar di jalanmu, ya Allah. Tegar di jalanmu, ya Allah, selalu terdepan membela Islam ini, ya Allah. Ya Allah, berikanlah anak-anak kami kekuatan iman, kekuatan akidah, kekuatan ibadah, sehingga tampil menjadi pahlawan-pahlawan di masanya, tampil menjadi orang-orang yang menyuarakan kalimatmu, kalimatmu yang tertinggi, Allah Akbar. Ya Allah, wafatkanlah kami wafat dengan keadaan muslim, dengan keadaan husnul khatimah. Amin. Wafatkanlah kami dalam kondisi yang baik, ya Allah, dengan keadaan husnul khatimah. Dan jangan kau jadikan kami wafat dalam kondisi su'ul khatimah, kondisi yang buruk, ya Allah. Jauhkanlah kami dari maksiat ketika di akhir hayat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb yang Aziz, ya Rahman, kami duduk di sini, kami mempelajari sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, kami mempelajari akhlak Rasulullah SAW, maka jadikanlah ini adalah sebagai mizan hasanah, timbangan yang memberatkan kami, sehingga kami menjadi tampil, menjadi orang yang terbaik, ya Allah, di sisimu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Jazakallahu khairan Pak Ustaz. Amin. Insyaallah doanya kita dikabulkan dengan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jadi saya perhatikan kalau sebelum doa tuh ada yang udah keluar exit dari chat ya. Kalau bisa jangan dulu karena kita enggak tahu doa mana yang akan dikabulkan Allah Pak Ustaz ya. Doa selalu bagus insyaallah. Tadi ada 50 lebih, sekarang terus jadi 50 Pak Ustaz. Udah keluar duluan. Doa ini sangat penting, Pak Ustadz. Saya ucapkan terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, kepada Pak Ustadz dan kepada panitia, tim dakwah, seluruh panitia yang telah membantu kelancaran dalam acara ceramah pagi ini. Untuk previewnya bisa dilihat di Facebook page. Di situ ada di Imam Center Facebook page. Itu semua preview ada di situ. Oke. Semoga kita semua istiqomah dalam melakukan segala kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Saya akan tutup dengan membaca surat Al-Zalzalah ayat ke-7. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zahra, niscaya dia akan melihat balasannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sudah unmute. Silahkan kalau mau yang saling sapa. Itu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu, semoga itu harga korban nggak berubah lagi ya. Saya udah kirim sesuai dengan flyer pertama. Harga korban nggak berubah, Bang. Kalau sudah di flyer, insya Allah itu sudah final. Ya, flyer pertama itu harganya lain dengan flyer kedua. Iya, ya. Itu ya, kemarin ya. Kemarin iya Bang, apa rupanya belum dimasukkan apa yang untuk Indonesia itu ada harga transaction ya. Fee. Jadi ya, ditulisnya saya, sudah masuk ternyata belum dimasukkan. Iya, saya udah kirim ya, ya sesuai pertama. Pas kurang bisa tambah lagi ya kekurangannya. Oke. Okay. Iya, makasih. Iya. Mudah-mudahan ya. Makasih. Jadi nanti abang di sini apa di Florida? Oh enggak, saya kirimnya untuk ke Indonesia, ya, ke Indonesia. Oh oke. Okay. Ya. Okay, terima kasih. Saya juga ada kirim juga ke itu orang-orang lain yang player pertama, mudah-mudahan mereka juga ngikutin player kedua. No. Mas Hari Yudhistira masih ada ya, Mas Hari? Oh, Kang Hari, ada? Hari. Update dong, Kang Hari. Iya, gimana tuh? Aninya gimana? Mana Kang Hari? Yudi, settingannya jangan di unmute, tapi allow a positive person mute by themselves. Kalau di unmute semuanya akan oke. Allow positive person mute themselves. Iya, jangan di unmute. Kalau kamu semuanya unmute keluar okay. Semua sendiri gitu. Oh, allow positive person to mute themselves. Oke. Okay. Ya. Yeah. Alright. Di mute dulu, mute all semua terus allow itu. Oke. Okay. Ya, silakan bapak-bapak yang mau unmute silakan ya. Nah, ini cakep gitu. Ya udah, saya pamit dulu mau beres-beres mau kerja. Ya, mari bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Ustaz, Nur. Terima kasih. Ya, silakan. Sampai ketemu di masjid insyaallah. Insyaallah.